Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar Merpati seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki serta panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau melatih Merpati giring perdana nih. Ini hari yang kedua, kemarin udah dilatih lumayan. Nah sekarang gak tahu nih, sepertinya giringnya tambah meningkat. Nah seperti apa saya melatih Merpati yang giring perdana? Yang baru hadir, subscribe dulu dong biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya. Yuk langsung kita latih saja Merpati piyik giring perdana. Ini giring keberapa ya, giringan keberapa ini ya si boy ini? Bagus nih, banyak kerang nih tuh, pada makanin kerang nih. Ini mau nelur dah. Wah iya nih, bentar lagi tuh udah mulai bekur-bekur. Oke, biasa peregangan otot terlebih dahulu. 3 4 5. Nah ini si boy. Boy kok kayak bingung ya, kenapa boy? Tuh ada apa nih boy? Giringnya udah mulai kendor ya si boy. Dah simpen sini nggak apa-apa boy. Nah ini nih merpati yang ditunggu-tunggu, merpati piyik giring perdana. Saya juga udah nggak sabar teman-teman, sama nih pengen tahu juga perkembangannya gimana. Oke langsung saja. Oke, tapi masih terlihat ini ya, terbangnya tuh lucu. Oke, wih, 2, yo turun lagi. Oke, 3, yo. Oke, 4, oke, 5. Nah kemarin itu ketika diginiin terus saya naikin, naiknya ke sini teman-teman, tapi sekarang udah ke betinanya alhamdulillah nih. Nah cukup sini dulu, ayo peregangan sudah cukup. Ini saya mau yang lainnya juga sama, peregangan otot juga nih. Nah ini yang ini adiknya teman-teman nih, ini namanya Gobet. Nah ini kakaknya nih yang sudah jadi tuh, tapi ini habis selesai apa namanya mabung atau ganti bulu. Ada yang nanya juga, bang mabung itu apa? Mabung itu ganti bulu ya teman-teman, yang bulunya pada rontok tuh, itu pertanda merpati kalian itu sedang mabung. Oke, 3, oke, 4. Ini kalau turun nggak enak loh tuh. Oke, 5. Kalau adiknya itu enak, mau turun mau naik itu enak. Kalau si Arya Gading turunnya itu nggak enak, nggak jedor ya. Oke, ini berikutnya ada si partner. Wih, partner selalu giring keras. Oke, 1, oke, 2, oke, 3, oke, 4. Aduh nambah ke sini aja, bukannya ke betina. Oke, 5, dah cukup. Ini bekur-bekur aja nih, betinanya udah mau bertelur nih. 2 harian lagi, gak tau ntar sore nih. Oke masuk. Nah pertama itu jarak dekat-dekat dulu. Untuk si Gobet tetap ikut nih. Yuh, weh Gobet. Ayo Gobet. Oke Gobet. Masuk Gobet. Gobet jadinya urutan kedua nih, nggak apa-apa. Terus ini, kakak Gobet. Kakak Gobet. Oke 1. Oke 2. Oke 3. Cukup ya cukup. Ini kakaknya Gobet. Nah terus ini partner. Wis
Wis. Masuk. Oke, kita dibantu sama Adias. Oke, ini yang pertama, boy. Oke, mantap. Nah, ini nih merpati piyik giring perdana, yuk. Wih, mantap. Giringnya juga mantap. Giringnya itu keras, enggak nawar. Yuk. Oke, ini kakaknya nih. Nah, kalau pijikan itu lumayan menguras. Oke. Situ jadi situ, salah. Ya nanti salah semua bagian. Apal beli ada sih nama burung, yo. Jarak awal 5 meter. Itu di belakang ada sih, di depan kandangnya tuh. Ini udah mulai kendor nih. Nih, merpati piyik giring perdana, yo. Wis. Nanti kita fokusin ke sini. Wih, oke. Apa? Oke. Wah, wah, kurwa. Sabar, ah, pelan-pelan aja. Ah. Piyik, yo. Wis, ini kenceng banget, oi. Piyik nih. Ternakan sendiri nih. Ini juga sama nih. Ini kakaknya. Ini kakaknya sudah jauh. Jadi deketnya kurang enak. Baci tiga paling. Tiga. Oh iya bener, empat ini ya. Bakur bay. Itu sih ya, tangkapin nak. Ini udah panel door, jadi bakur bay. Yo. Tapi kalau diterbangin mah jos. Susah, nanti dulu ah. Sabar ya. Yo. Waduh, ini keras banget, ah. Ya Allah. Masih piyik perdana pula, belum tahu telur. Gimana nanti kalau tahu telur, ah? Tahu telur lebih gawat, yo. Oh, belum dikunci ah, itu belum dikunci. Ah, boleh coba nanti dulu, yo. Wes, kenceng banget, woi. Ah. Yo. Malah nambah capek ya, Des. 6 ya? Apa? Gak enak, ini bener ngawur. Ara. Hmm.
Au. Masukin ke dalam sini ya, sama rasa 7 is. Ngapain kayak gitu tuh? Delapan ya? Cih, apa muter-muter ya? 9 nak. Hehehe. 10 tak ini ya. Wis. Pas terakhir bae. Aduh ini. Bijikan lucos banget ya. Saya ini yang capek ya teman-teman, tapi merpatinya juga capek tuh, pada kecapean. 1, 2, 3, 4 empat-empatnya membuka paruh karena jaraknya terlalu dekat, terus jedahnya itu cepat, jadi merpatinya itu lebih cepat capek teman-teman. Nah ini merpatinya nih si Gobet, mantep ya teman-teman. Walaupun ini giring perdana, saya sangat puas, ini ternakan saya sendiri nih teman-teman. Jadi walaupun beda warna ya, untuk giringnya itu nggak mengecewakan, tembaknya juga jedor. Nah yang jadi ininya nih, turunnya juga bagus nih. Tuh, jadi bisa turun. Kalau kakaknya ini, si Arya Gading itu nggak bisa turun teman-teman, beda turunnya tuh. Kalau ini bisa nih, mantap. Tuh, alhamdulillah bisa ya. Nah cukup ya teman-teman, ini udah terlalu capek juga, nanti besok kita mainin lagi. Jadi caranya seperti itu, target hari ini 10 meter, alhamdulillah tercapai. Nah menurut teman-teman itu gimana tuh, masuknya bagus ya untuk yang ini nih. Kalau yang ini karena sudah jauh agak melemah teman-teman, nanti
setelah tambah jauh itu nambah bagus. Tapi ini udah kelihatan lah prospek nih teman-teman. Aduh, mantap. Walaupun kalau kayak gini nih warnanya saya kurang suka ya. Saya lebih menyukai warna ini nih. Kakaknya kalau kayak gini, nanti kawin nih karena masih pikan sih ya. Cukup memuaskan lah. Ini belum tahu telur tapi gearnya edan, udah bisa diterbang. Oke, buat teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal hingga akhir melatih merpati giring perdana, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.